Melewati jalan rusak, kesan-kesan seperti apa, Pak? Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya, Pak? Dinikmati. Guncang-guncang rambutnya, Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya, Pak? Enggak, kalau ada yang hamil bisa ngelahirin, kata. Karena mulus, jadi sampai di mobil tidur. Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Joko lewat sini? Alhamdulillah, senang masyarakat, antusias. Pesannya apa? Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya selamat dibidik pejabat Lampung. Kapok, kapok. Kebakaran jenggot. Kayak kolam ikan, bener. Cuman kita nggak miralin. Terus aktivitas itu gimana, Bu? Wah, susah. Terhambat, Pak. Terhambat sekali. Rutenya kayak gitu. Rutenya terlalu parah. Kalau keluarin nasi. Badannya sakit semua. Udah berapa lama, Bu? Udah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Janji-janji doang mau dibenerin. Janji-janji. Janji kemana? Ini mau dijawab. Udah lama aku ngambil ikan ya. Disusuk itu, aduh, setiap hari pantat sampai panas. Ngambil ikan asin ini sama ikan basah. Berarti aktivitas terganggu, Bu, ya? Iya, terganggu. Jalannya karena jelek. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah, dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini, pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni, karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Bumi ya berarti, Pak? Ini yang termasuk keluar jalan sampai ke Bumi ya, Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rumbia atau sampai kemana yang rusak, parah. Udah, kita perbaiki. Pak, untuk pengembangan masyarakat ke Mas. Sempat nyangkut mobilnya ya, Pak, tadi? Di Kota Baru, Pak. Di Kota Baru. Perjalanan tadi, Pak. Gak nyangkut, berenang. Untuk mengubah perspektif masyarakat, kalau misalkan pemerintah ini bekerja karena viral, itu bagaimana untuk mengataskan itu, Pak? Ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau enggak viral, enggak ada. Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik. Ya, karena itu menyangkut mobilitas barang dan
mobilitas orang. Dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu nggak bisa bersaing. Ya, udah cukup.